Halo para fans setia Stefan William, info artis kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar salah satu produksi terbaru podcast Curhat Bang Denny Sumargo adalah menghadirkan artis ternama yang kali ini jadi sorotan akibat kontroversi dengan sahabat terdekatnya. Dan sebelum itu pun podcast Curhat Bang Denny Sumargo mengundang Stefan William dan Ranti Maria di podcastnya. Pasangan keduanya tersebut semakin viral serta jadi sorotan para rekan artisnya. Lantas pasangan keduanya tersebut diminta klarifikasi oleh Denny Sumargo. Dengan pertanyaan terkait cemburunya Natasha Wilona terhadap sahabat terdekatnya yakni Ranti Maria. Pasalnya Ranti Maria dan Natasha Wilona dulunya sahabat terbaik. Akan tetapi sejak Ranti Maria dan Stefan William berpasangan keduanya sudah bermusuhan. Oleh sebab itu Denny Sumargo ikut mengulik fakta yang sebenarnya terkait persahabatan yang rusak lantaran Stefan William. Oleh karena itu Denny Sumargo mendatangkan Ranti Maria dan Stefan William menjadi bintang tamu di acara podcastnya secara tiba-tiba. Sebelum dipertemukan dalam satu acara, hubungan Ranti Maria dan Natasha Wilona baik-baik saja serta cukup dekat dan akrab, ujar Denny Sumargo. Sejak dipertemukan dalam satu acara Brownies, Natasha Wilona serta Ranti Maria kok agak berbeda ya sejak ditemani oleh pria gagah yang selama ini dikabarkan dekat dengannya. Ranti Maria sejak mendapatkan pertanyaan dari Denny Sumargo secara tenang menjawabnya, "Sebenarnya saya pribadi tidak ada konflik dengan Natasha Wilona. Akan tetapi Natasha Wilona mungkin masih ada perasaan sama Stefan William. Makanya dia agak berbeda, klok menurut aku sih gak ada apa-apa. Dianya aja yang agak gimana," tegas Ranti Maria kepada Denny Sumargo. Pasalnya hubungan pria aktor tampan yang sedang dekat dengan Ranti Maria itu bernama Stefan William. Hubungan keduanya sejak terbongkar sama-sama membintangi sinetron Aku Jatuh Cinta. Apalagi saat ketiganya menghadiri di acara Brownies Stefan William dan Ranti Maria serta Natasha Wilona. Saat host Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting bertanya soal wanita yang akan dinikahinya, Stefan William menampakkan memilih wanita yang bernama Ranti Maria. Lantas Ranti Maria pun juga terlihat dekat dengan Stefan William. Hingga sang mantan Stefan William yakni Natasha Wilona ikut cemburu melihat aksi yang dilakukan oleh Stefan William dan Ranti Maria. Kedekatan Ranti Maria dengan Stefan William juga terlihat dalam podcast Denny Sumargo yang keduanya terlihat kompak mengatakan bahwa Natasha Wilona cemburu padanya. Melihat pasangan Ranti Maria dan Stefan William begitu kompak, Denny Sumargo ikut tercengang dengan pengakuan dari Ranti Maria. Tampaknya Denny Sumargo ikut cemburu melihat aksi yang dilakukan oleh Stefan William dan Ranti Maria. Dalam podcast Denny Sumargo foto itu pun, Stefan William dan Ranti Maria mengenakan outfit yang senada berwarna dominan putih, bak sepasang suami istri. Dalam postingnya itu juga memperlihatkan kedekatan Ranti Maria bersama Stefan William layaknya seorang suami istri. Sampai Denny Sumargo bingung memberikan pertanyaan terkait cemburunya Natasha Wilona. Di acara podcast Denny Sumargo, tampak Ranti Maria selalu ada bersama Stefan William, bahkan Ranti Maria begitu setia berdiri di samping Stefan William.
Kedekatan Stefan William dan Ranti Maria ia pun menuai beragam reaksi dari warganet serta rekan kerjanya. Melihat kolom komentar akun tersebut, tampak warganet pro kontra melihat kedekatan Stefan William dan Ranti Maria yang kelihatan bucin seperti anak SMA. Sebagian warganet membandingkan Ranti Maria dan mantan kekasih Stefan William, Natasha Wilona. Beberapa warganet mengatakan kalau Stefan William lebih cocok dengan Natasha Wilona. Namun warganet lainnya mendukung keputusan dari Stefan William jika memang ingin menjalin hubungan yang serius dengan Ranti Maria. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Denny Sumargo, ikut mengulik fakta yang sebenarnya terkait persahabatan yang rusak lantaran Stefan William. Oleh karena itu Denny Sumargo mendatangkan Ranti Maria dan Stefan William menjadi bintang tamu di acara podcastnya secara tiba-tiba. Kita sebagai netizen yang bijak, kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya.